Bikin roti goreng pisang mumi yuk. Masukin tepung gula dan ragi instan, kemudian tuang air secara bertahap. Aduk-aduk, masukin telur, kemudian 1/4 teh garam, dan terakhir masukin margarinnya. Ulen-ulen terus sampai kehalis ya. Habis itu diamkan 15 menit. Potong pisangnya seperti ini, kemudian tusuk bagian tengahnya menggunakan sedotan. Terus masukin coklat batangnya seperti ini ya. Setelah 15 menit, letakkan adonan dan ambil sebagian, kemudian gulung-gulung hingga memanjang. Selanjutnya, kupas pisangnya, kemudian gulung pisangnya dengan adonan. Pastikan semua pisangnya tertutup ya. Nah, sudah jadi. Belum. Kita goreng dulu ya. Jangan lupa dibolak-balik. Roti goreng pisang muminya sudah jadi. Gampang kan?